Untuk laporan cuaca, kita berlintas langsung ke Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Abdul Aizan. Baik, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di sekitar negeri-negeri di Semenanjung. Kelihatan hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku, melibatkan Langkawi, Negeri Perlis, Kedah seperti di Kubang Basu, Padang Terap, Bandar Baru, Kulim dan juga memasuki bahagian daerah Hulu Perak, termasuklah di jajahan Jeli, Tanah Merah, Machang dan juga Kuala Kerai. Dan juga keadaan hujan juga boleh terbentuk sekitar pukul 5 petang ini di kawasan sepanjang Banjaran Titiwangsa di sini. Dan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke lewat petang hari ini. Manakala di sekitar Sabah dan juga Sarawak pula, hujan berserta ribut petir lebih menumpu di kawasan pedalaman Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Bagi ramalan cuaca malam ini pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat bakal berlaku di kawasan pedalaman Kapit, Miri dan juga Limbang. Dan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke esok pagi. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum.